kita tahu bahwa sumber daya alam kita itu dirampok oleh berbagai pihak ya entah itu pihak uh, swasta atau juga aparat pemerintah atau juga uh, yang lain legislatif juga itu banyak kasusnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dikuntip oleh beberapa orang yang diduga itu berasal dari kesatuan densus di kepolisian karena sempat ditemukan percakapan di dalam handphone dan lain sebagainya yang dibutuhkan masyarakat bukan foto di istana, saling rangkul jaksa agung dengan Kapolri, kita nggak butuh itu. Yang harus dibongkar adalah kejahatannya. Kita tidak butuh Pak Kapolri mengatakan saya sudah panggil. Bukan. Yang kita butuh saat dipanggil apa yang disampaikan, apa yang dilaporkan Kapolri, apa yang dilaporkan jaksa agung. selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya menghadirkan narasumber yang luar biasa netizen. Ini sahabat kita semua. Bung Kurnia Ramadana, peneliti cewek Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Samad. tambah ganteng nih <laughs> Kedua nih Mas Egi Prima Yoga. Assalamualaikum Mas Egi. Waalaikumsalam Pak uh, Netizen, Mas Egi ini adalah koordinator divisi korupsi politik. Indonesian Corruption Watch. Jadi kita cukup luar biasa ya hari ini bisa menghadirkan dua orang yang ditakuti nih di Republik Indonesia. Nih. Mas Kurnia sama Mas Egi nih yang suka memplototin ya para penyelenggara negara karena ini kan berkaitan dengan korupsi politik. Mas Egi dulu nih, Bang Kurnia ya. Ini kan ada berita, bukan berita, ada fakta yang mencengangkan kita Mas Egi ya. Ketika kasus lima ini terbongkar itu kerugian negaranya menurut saya cukup fantastik ya sekian triliun sekarang sudah menjadi 300 triliun ya kalau menurut Bung Egi ini awalnya sebenarnya kalau kita mau lihat posisi kasusnya seperti apa sih Mas Egi ya yeah. Ini yang pertama mungkin kita perlu melihat dulu dari uh, sumber daya alam secara umum ya. Oke, okay, iya benar. Ini Karena ini kan korupsi sumber daya betul, alam ya. Betul, ya, uh, Sudah sejak jauh-jauh hari kita tahu bahwa sumber daya alam kita itu dirampok. Dirampok oleh berbagai <laughs> pihak. Okay. Ya entah itu pihak uh, swasta atau juga uh, aparat pemerintah atau juga uh, yang lain legislatif juga itu banyak kasusnya kasus korupsi di situ. sumber daya alam ya? betul uh, dan uh, saya rasa ini menjadi uh, bukti bahwa sumber daya alam kita sampai sekarang pun apalagi KPK nya sudah melemah uh, ini uh, masih dirampas oleh berbagai pihak gitu ya hmm. jadi uh, saya rasa ini jadi kita ini kutukan sumber daya alam betul resource ya? curse <laughs> kalau kata apa teori-teori uh, ya. ya betul kita negaranya uh, kaya tapi juga uh, Justru karena kaya sumber daya alam kita banyak utukannya, termasuk korupsinya, begitu. Okay. Begitu. Nah dalam hal kasus ini tentu ini memprihatinkan, uh, tapi ada satu hal yang perlu kita lihat juga, paling tidak ada perhitungan kerugian uh, ekologis di sini, hmm. gitu. Dari yang awalnya 271 triliun, sekarang sudah naik jadi 300 triliun makin besar Maksudnya. setelah dihitung lagi oleh BPKP. Dan saya rasa itu perlu ditindaklanjuti oleh uh, mereka yang berwenang. Hmm. Uh, bagaimana itu tidak hanya uh, masuk kepada kerugiannya saja, masuk ke menerima negara saja, tapi juga bagaimana uh, lingkungan itu dipulihkan. Hmm, Begitu kan, kalau kita lihat logikanya, 300 triliun kan? Rata-rata, kalau APBD kita bicara APBD di setiap kabupaten/kota, mungkin berapa tuh yang terendah? Iya, yeah. satu triliun betul, tidak sebesar itu ya. Yeah. Jadi, saya berpikir, Bang Kurnia, jadi berarti kalau uang 300 triliun ini sudah bisa membiayai 300 kabupaten kota, betul hampir setengahnya ya, lebih dari betul. setengahnya ya. jadi ini kerugian negara yang cukup besar kira-kira. ah, belum lagi kalau kita bicara Mas Egi, ini pemainnya nih. ah, pemainnya ini siapa nih Mas Egi? Ya. biasanya kan kalau korupsi di sumber daya alam itu selalu ada oknum-oknum, kita bicara oknum ya, oknum-oknum aparat yang terlibat. apakah di korupsi timah ini juga? seperti begitu walaupun kita tahu kan udah ada tersangkanya nih ya. ada suami artis selebritis ada pengusaha dan lain sebagainya tapi ya. biasanya ada orang-orang yang di belakang layar yang terlibat itu biasanya datang dari oknum ya oknum aparat kira-kira kalau mas Kiki melihatnya apakah seperti demikian? Iya waktu awal kasus ini uh, muncul uh, di publik kita mendengar pemberitaannya kita itu uh, mendapati hanya aktor swasta Swastu. yang waktu itu ditetapkan menjadi tersangka dan dorongan kita adalah jangan cuma berhenti di situ hmm. tapi juga aktor-aktor lain okay. baik itu oknum aparat baik itu uh, eksekutif atau bahkan juga legislatif kita okay. tidak tahu tapi kita dorong agar okay. ada perluasan uh, tersangka di situ uh, dan perkembangannya ada perluasan uh, beberapa uh, bahwa ada aktor eksekutif juga mm -hmm. uh, dalam hal ini kemarin dari Sdm ya mantan begitu Mantan namun dirjen, ya, ya betul mantan dirjen. Uh, namun sayangnya hingga saat ini uh, oknum lain yang biasanya juga muncul dalam uh, kasus korupsi sumber daya alam pertambangan khususnya itu belum ada uh, hmm. yang tadi saya bilang atau Pak Samad bilang oknum aparat hmm, begitu ya. ya itu belum ada yang sampai ditetapkan menjadi tersangka atau saya nggak tahu apakah Uh, penelusurannya belum serius atau seperti apa, namun itu penting juga untuk ditelusuri secara lebih uh, serius. Oke, okay, kalau menurut teman-teman ICW ini yang pasti meneliti lebih jauh ya, menganalisa ada nggak kemungkinan memang keterlibatan oknum aparat? Ya, oknum aparat kalau kita melihat dari pengalaman uh, uh, yaitu ada, hmm. gitu ya. Uh, bahkan juga ada pengakuan salah satu uh, mantan aparat penegak hukum yang bilang bahwa tambang ilegal itu. Uh, menyetor kepada aparat penegak hukum. Oh okay. begitu, dulu sempat ada pengakuannya. Nah, saya uh, sekali lagi, kita juga harus melihat apakah betul di sini ada atau tidak, begitu ya. Jadi, di sini uh, kinerja kejaksaan semestinya uh, lebih uh, serius untuk uh, untuk bisa membuktikan apakah ada keterkaitan antara aparat penegak hukum dengan kasus yang uh, kita bicarakan sekarang. Oke, okay, Mas Egy, Mas Egy punya keyakinan bahwa ini kan diperiksa oleh Kejaksaan Agung ya, yeah. bahwa kasus ini bisa nanti pada akhirnya. Ujungnya itu bisa menetapkan tersangka tersangka orang yang betul-betul terlibat di dalam kasus ini atau nanti kasus ini cuma dilokalisir, maksudnya dilokalisir itu hanya pihak-pihak swasta aja yang dijadikan tersangka, pihak-pihak lainnya mungkin nggak disentuh. ya Kalau menurut pengamatan bung Egi? Ya, selama penegakan hukumnya tidak diintervensi, hmm. saya yakin asal jangan diganggu seperti misalnya. KPK zaman dulu mungkin Pak Samad juga bisa hmm. cerita lebih jauh yeah. ya bagaimana uh, apa sedang memproses sebuah kasus kasus korupsi tapi ada gangguan dari berbagai uh, yeah. pihak okay. begitu. Uh, saya rasa kemarin ada cerita juga soal bukan intimidasi ya tapi saya bilang uh, teror teror begitu. Uh, saya menduga juga jangan-jangan itu salah satu upaya untuk mengganggu penegakan hukum kasus ini begitu mungkin ujungnya tadi ya terlokalisir di pihak-pihak tertentu tidak diperluas uh, atau juga uh, ya sudah kasusnya berhenti aja nggak nggak lanjut lagi begitu nah saya rasa jangan hmm. sampai hal itu terjadi uh, itu juga harus kita kawal terus kasus ini Betulnya, hmm. karena ini kasus yang besar oke Mas Egi ini kan menarik tadi Mas Egi katakan bahwa kalau kita lihat perjalanannya ini sudah semakin jauh ya kenapa saya katakan semakin jauh karena kalau lagi-lagi kalau kita melihat pemberitaan dan seperti yang Mas Egi tadi sampaikan bahwa ada upaya-upaya oknum aparat oknum itu betul. melakukan semacam teror terhadap kejaksaan Tidak. agung ya di dalam uh, menangani kasus tima ini. Apakah Mas Egi melihat tindakan-tindakan ya yang semacam teror yang dilakukan oleh oknum aparat itu sebenarnya bertujuan untuk menghentikan ini atau melokalisir kasus timah itu agar tidak merembet ke tempat lain-lainnya. Kira-kira bagaimana kalau menurut saya? Ya, ini hanya dugaan sebetulnya, Pak Samad. Karena kita tidak tahu pasti sekali lagi, tapi okay. dari pola-pola yang terjadi, ketika aparat penegak hukum sedang bekerja dan kasus itu katakanlah diduga melibatkan aktor-aktor Uh, yang mungkin punya uh, power yang besar, okay. maka akan ada gangguan terhadap uh, penegakan hukum kasus itu. Okay. Nah, ketika hal itu juga terjadi kemarin, ya kita jadi menduga juga, jadi curiga. Jangan-jangan kasus ini juga punya uh, keterkaitan dengan aktor-aktor lain yang mungkin punya peran signifikan dalam hal uh, kasusnya, begitu ya. Kalau menurut Mas Henggi nih, yang sempat meneropong, menganalisa, dan meneliti lebih jauh tentang kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam apa sih sebenarnya yang harus dibenahi sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi ini kan kalau kita lihat kasus timah ini berkaitan dengan iup ya, ya. izin usaha pertambangan kira-kira ya, seperti ya. itu ya kira-kira kalau mas egy apa sebenarnya yang salah di kasus ini sehingga betul-betul terbuka ruang untuk oh. terjadinya korupsi betul ini saya berpikir sembari ini gimana supaya singkat karena permasalahan di tata kelola sumber daya panjang alam banget. itu panjang <laughs> Tapi kalau boleh saya uh, persingkat tanpa maksud mengabaikan uh, okay. permasalahan yang lain. Barangkali ya tata kelolanya perlu diperbaiki. Hmm. Sekali lagi kita bisa mencakup dari perencanaannya misalnya. Okay. Perencanaan juga di situ seringkali ada uh, apa namanya uh, kong kali kong gitu okay. ya. Uh, atau juga ketika pengeluaran izin, pengeluaran izin kita sering mendengar. Uh, kepala daerah menjelang pilkada uh, mendapatkan uh, suap begitu dari hmm. aktor swasta okay. atau atau sekarang ketika Jadi, beberapa Bung Egi mau katakan semakin dekat pilkada semakin banyak izin usaha pertambangan yang Betul. keluar. Iya, tapi di sini perlu diwaspadai juga karena beberapa kewenangan sudah ada sudah di pemerintah pusat, di pusat begitu. Okay. Jadi jangan-jangan uh, korupsinya uh, tidak tidak di, di daerah tapi juga berpindah uh, ke pusat begitu. Kalau yang Anda lihat ini kasus timah seperti itu ya. Dia berpindah. Ya belum tentu berpindah tapi kita melihat ada kehadiran aktor uh, pemerintah pusat okay. begitu. Uh, dugaan ya sebagai tersangka. Dengan tersangkanya sebagai tersangka di dunia itu apna, kan ya, okay. ya, uh, itu bisa jadi men menguatkan dugaan kita bahwa mm -hmm. uh, itu itu polanya sudah bergeser. Sudah begitu. bergeser. Dan hal lain menurut saya dalam hal ini ya pengawasannya jangan sampai lemah pengawasan juga bisa dari ESDM-nya misalnya kementerian, hmm. pemerintah pusat, masyarakat juga dan aparat penegak hukum. Hmm. Itu yang okay. penting. Jangan sampai aparat penegak hukumnya justru ikut bermain. Ikut bermain dalam tanda kutip gitu. Apakah kalau menurut Bung Egi, lihat banyak atau ada kecenderungan hmm. ya bahwa aparat penegak hukum itu memang sering atau suka atau apapun namanya bermain di sektor-sektor korupsi sumber daya alam? Ya. Yeah. Pada prinsipnya kan begini Pak, kalau ada power itu kan uh, ada kecenderungan korup. Nah okay. ketika uh, power itu tidak diawasi, kecenderungan itu juga akan terjadi hmm. begitu. Nah saya rasa itu juga tidak hanya terjadi pada pemerintah misalnya atau uh, legislatif, tapi juga pada aparat penegak hukum karena hmm. aparat penegak hukum terutama uh, mereka juga yang mengawasinya kan siapa gitu ya? Okay. Uh, selama ini mengawasi aparat penegak hukum juga tidak begitu banyak begitu. Dan mungkin ketertarikan orang kepada sumber daya alam itu karena di situ betul. ada uang yang besar ya, masing-masing ya, betul. Pengelolaan ya. uang yang besar ya, betul. sehingga orang tertarik untuk cawe-cawe ya. di dalam. Kira-kira seperti itu. Ya itulah lahan basah lah, Pak. Kita ya. tahu ya karena ya. karena karena negara kita kaya akan sumber daya alam, ya orang juga akhirnya dari mana kita bisa mendapat uang orang-orang yang melakukan praktik lancung ya sudah itu dijadikan salah satu uh, sasaran begitu. Oke, ini menarik nih tadi Bung Egi sempat singgung ya bahwa yang menjadi permasalahan bahwa kasus ini kan semakin melebar karena ada teror dan lain-lain sebagainya. Yeah. Bung Kurnia nih pengalaman nih dalam soal teror nih. Kalau Bung Kurnia melihat nih apa yang terjadi di kasus tim ini kan mirip-mirip dengan kejadian di teman-teman di KPK biasanya kalau sedang menangani sebuah perkara itu selalu ada intervensi atau ujung-ujungnya biasa ada teror? Katakanlah misalnya menimpa novel Baswedan hmm. dan yang lain-lain yang iya. disiram. Apakah kasus Timah ini yang seperti diberitakan sekarang bahwa ada oknum yang melakukan teror terhadap Kejaksaan Agung, apakah itu sesuatu yang menurut Bung Kurnia memang akan selalu terjadi? Iya Pak Samad, kalau kita bicara tentang korupsi besar itu kan lihat pola selama ini, tidak terbatas pada jumlah kerugian keuangan negara. Hmm. Kita harus melihat aktor-aktor di baliknya itu siapa. Oke. Okay. Dulu misalnya ketika di KPK dalam banyak proses penanganan perkara, mungkin jumlah suapnya, jumlah gratifikasinya tidak begitu besar. Tapi tapi melibatkan diduga melibatkan misalnya Pimpinan instansi penegak hukum, misalnya, oh, seperti okay. itu, atau mungkin aktor-aktor politik elit partai politik, okay. sehingga mereka punya sumber daya, baik sumber daya manusia atau hmm. mungkin sumber daya ekonomi, untuk melakukan perlawanan terhadap proses penegakan hukum. Itu ada banyak caranya, Pak Samad, terkait dengan ancaman intimidasi fisik. Hanya satu di antara banyak ancaman terhadap penegak hukum. Hmm. Bahkan dulu, ketika di KPK, ancaman itu juga datang dari produk legislasi. Oke, okay. dulu ada revisi undang-undang KPK. Yeah. Bahkan yeah. ketika KPK menangani perkara korupsi KTP elektronik, mm -mm. ada ancaman politik berupa hak angket. Oke, okay. Mas Novel disiram air keras, sekalipun pelakunya sudah menjadi terpidana. Tapi kita masih yakin ada motif penegakan hukum hmm. yang dilakukan oleh seorang novel ketika dia disiram air keras. Begitu hmm. pula Pak Samad yang kami yakini terjadi dalam kasus korupsi timah yang tadi Mas Egi banyak ulas. Hmm. Ketika ada pimpinan instansi penegak hukum dalam hal ini memang bukan Jaksa Agung akan tetapi Jaksa Agung ya. muda tindak pidana khusus dikuntit. Hmm. oleh beberapa orang yang diduga saya tidak tahu apakah diduga atau memang sudah faktual itu berasal dari kesatuan densus hmm. di kepolisian karena sempat ditemukan percakapan di dalam uh, handphone dan lain sebagainya maka dari itu di sini harus dilihat dalam aspek penegakan hukum tadi Mas Egi sudah mengatakan sudah ada beberapa orang tersangka di kejaksaan hmm. agung Ketika sudah tersangka, maka proses hukum itu tidak lagi berada pada penyelidikan, tapi naik tingkat ke penyidikan. Oke, okay. maka dari itu yang harus dilihat adalah apakah tindakan penguntit ini berpotensi untuk menghalang-halangi, memperlambat, atau menggagalkan proses hukum. Hmm. Cara untuk menelusuri dari mana yang saya dapat informasi sudah beredar di berbagai pemberitaan, handphone orang itu sudah disita. Okay. Katanya sudah ada tindakan profiling dan lain-lain. Okay. Dengan modal penyitaan itu mestinya kejaksaan bisa melakukan penelusuran lebih lanjut. Okay. Apakah tindakan penguntitan itu berujung pada tindakan menghalang-halangi? Karena Pak Samad di dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan obstruction of justice, mm -hmm. tindakan langsung atau tidak langsung okay. yang berpotensi menggagalkan proses hukum. Jadi, itu dalam kerangka undang-undang tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung itu bisa menangani korupsi dalam kerangka undang-undang tipikor. Maka dari itu, ini harus dikembangkan, harus dilacak. Kan tidak mungkin pegawai Densus itu bergerak, hmm. hmm. menguntit misalnya benar tindakan penguntitan itu tanpa ada motif tertentu. Okay. Siapa yang menyuruh mereka? Dalam hal apa itu diminta? Kalau dikatakan ingin mengawal Jampitsus, maka tinggal dilacak ada nggak surat permintaan Jampitsus untuk meminta pengawalan. Apakah dari satuan Densus yang Kalau mengawal? misalnya begini, dia beralasan bahwa dia kuntit Jampitsus karena Jampitsus ini terancam oleh aksi terorisme? Iya, saya rasa itu ini ya, Pak Samad, terlalu berlebihan, uh, terlalu, berlebihan okay. terlalu berlebihan karena uh, bahwa Jampitsus sedang mengawal perkara besar. Iya, apakah okay. butuh dikawal? Iya. Akan tetapi, pengawalan itu kan harus atas kesepakatan orang itu. Hmm. Kalau tiba-tiba datang, tidak tahu menau, kabarnya juga merekam, dan lain-lain, itu adalah tindakan yang serius. Okay. Kemarin, Pak Jokowi kabarnya sudah memanggil hmm. Pak Kapolri dan Jaksa Agung okay. untuk menengahi persoalan ini. Okay. Bagi kami, bukan soal menengahi, mendamaikan, apa sebenarnya tindakan itu, apa yang terjadi. Hmm. Karena itu adalah menyentuh ranah proses hukum. Se, sepengetahuan saya, tindakan menguntit itu juga tidak dibenarkan juga oleh hukum. Jadi memang harus diusut lebih lanjut. Jadi menurut Bung Kurnia seharusnya masalah ini dibongkar ke publik ya, bukan di, sekedar didamaikan kedua bukan institusi. Bukan didamaikan, ini. Okay. iya, karena ini kan kasus besar, ratusan triliun rupiah, melibatkan elit di tingkat pusat, ada yang di tingkat daerah, perhatian publik. Jadi, presiden jangan menjadi juru damai. Hmm, bukan itu poinnya, oke, okay. bahwa ingin menengahi supaya tidak ada konflik. Iya, benar, itu harus dilakukan. Tapi apa yang terjadi sebenarnya itu yang harus dibongkar. Oke, okay, jadi seharusnya Pak Jokowi ini bukan jadi juru damai, ya, bukan jadi juru damai kelembagaan, kejaksaan agung, dan kepolisian. Tapi Betul. dia justru harus menggali lebih jauh, lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi, ya? Iya. Betul, Pak Samad. Dan meletakkan permasalahan itu sebagaimana mestinya. Misalnya kalau siapa yang salah, dia harus katakan itu salah, ya. Iya, ya. betul. Agar tidak terjadi lagi ke depan, hmm. ini baru hmm. tindakan penguntitan. Meskipun kita tidak berharap itu terjadi, tapi bukan tidak mungkin ke depan ada entah oknum penegak hukum atau oknum lain bisa melakukan hal-hal yang seperti Mas Novel, Pak Abraham, Benar. dan mantan pimpinan KPK lain terjadi tahun-tahun sebe sebelumnya. Oke, Mas Egi, kalau menurut Mas Egi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintahnya agar supaya persoalan seperti ini tidak terulang lagi? Teror terhadap penegak hukum yang sedang menangani kasus korupsi. Ya, tadi menyambung Mas Kurnia ya. Sebetulnya betul bahwa peran presiden itu semestinya kalau saya boleh uh, pertegas, yeah. dia dia uh, harus memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan baik, bukan hmm. hanya sebagai uh, dalam tanda kutip mediator di sini mendamaikan kedua belah pihak begitu okay. ya uh, itu yang harus diperhatikan menurut saya kalau itu tidak tidak dilakukan ya ke depan saya rasa penegakan hukum akan banyak bermasalah hmm. entah itu diintervensi oleh oknum aparat penegak hukum atau dari juga eksekutif yang punya relasi dengan uh, atau apapun siapapun itu uh, hmm. itu bisa diintervensi jangan sampai hal itu terjadi sebetulnya uh, Bung Egi apa konsekuensinya ya misalnya kasus ini tidak diungkap nih sampai tuntas ya aksi-aksi tanda petik dugaan teror itu misalnya apakah nanti penegak hukum menjadi kehilangan nyali untuk membongkar kasus-kasus mega korupsi seperti kasus timah karena kan kalau kita bicara kasus mega korupsi itu kan ada dua indikatornya seperti tadi uh, mas kurnia bilang bukan sekedar jumlah kerugian negaranya. Betul. tapi aktor pelakunya kan. Jadi mungkin saja nanti suatu ketika ada korupsi ya, mungkin jumlah kerugian negaranya tidak sebesar ini tiga uh, 300 triliun, tapi aktor-aktor pelakunya itu adalah orang-orang yang kita sebut untouchable gitu kira-kira atau orang-orang yang bermain di pusat-pusat kekuasaan. Kira-kira bagaimana kalau masih dilihat? Iya, uh, kalau kasus ini tidak terselesaikan dengan uh, baik dan patut saya rasa ya selain tadi konsekuensinya adalah kepada nyali aparat penegak hukum yang menciut okay. begitu ya. Tidak kalah penting adalah sumber daya alamnya semakin rusak, semakin karena, dirampok ya. Betul, semakin dirampok. Dalam hal ini misalnya timah, ya timahnya semakin dirampok begitu. Katakanlah sudah diungkap atau sudah diproses tersangka yang ditetapkan sekarang, tapi muncul aktor-aktor baru, aparat penegak hukumnya tidak punya nyali untuk menindak si aktor-aktor baru. Karena ada presiden yang uh, kita tahu tadi didiskusikan, ya akhirnya rusak. Dan ketika sumber daya alam rusak, ya rugi juga publik luas, kita hmm. kita juga Pak Samad ya. Hmm. Karena kita tahu ketika ada pertambangan misalnya, itu seringkali pertambangannya menimbulkan korban, okay. ada anak-anak yang tewas karena lubang tambang, okay. atau juga uh, masyarakat sekitar kesulitan air bersih atau kesehatannya juga jadi terancam. Jadi sebetulnya korupsi sumber daya alam ini. Apapun itu termasuk timah jadi dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari gitu yang pada akhirnya rugi ketika kasus ini tidak diungkap adalah masyarakat. Jadi masyarakat secara umum ya. Betul. Oke okay. Mas Kurnia ini ada yang menarik ya kalau kita lihat dari kasus timah ini kan melibatkan teman-teman selebritis. Ini kan kita harus ingatkan juga nih sama teman-teman selebritis kita udah lihat beberapa kasus tuh selalu kelihatannya teman-teman ya teman-teman selebritis selalu di apa itu dijadikan tempat semacam cuci uang atau gimana kira-kira seperti tanda petik ya iya. itu apa sih yang sedang terjadi mas puri kalau anda lihat apakah memang aman itu ya melibatkan selebritis begitu atau gimana tuh sebenarnya iya. pak samad psikologi pelaku kejahatan ya saya rasa pak samad jauh lebih tahu soal ini psikologi pelaku kejahatan itu apalagi khususnya tindak pidana korupsi Ketika mereka mendapatkan uang, baik asal dari suap, gratifikasi, pemerasan, apa yang dia pikirkan, pertama, dia pasti akan berpikir, "Bagaimana caranya uang ini atau kejahatan ini tidak terendus hmm. oleh aparat penegak hukum?" Okay. Maka dari itu, uang yang dia dapatkan, uang haram yang dia dapatkan, okay. dia investasikan, oh. dia ubah bentuk, dia beli sesuatu dengan harapan agar ketika penegak hukum datang. Misalnya uang itu diinvestasikan, uang ini berasal dari produk usaha. Produk yang sah. Atau, iya, <laughs> atau yang uh, anak hukum atau pemerhati isu anti korupsi mengatakan ini adalah pola dari tindak pidana pencucian uang. Hmm. Nah Pak Samad, di dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang itu ada dua tipologi pelaku. Okay. Ada pelaku aktif hmm. dengan pasal 3 dan pasal 4. Orang yang sering lupa bahwa ada pelaku pasif, okay. seseorang yang secara sadar okay. mengetahui aliran dana yang masuk kepada dirinya berasal dari tindak kejahatan, bahkan kalimat di dalam pasal 5 itu setidaknya patut menduga. Okay. Ketika dia tahu uang itu hasil korupsi, dia nikmati, dia bantu untuk kembalikan uang kepada penyelenggara negara tersebut, orang itu bisa dijerat pidana. Hmm. Maka dari itu, Pak Samad terkait dengan salah satu keluarga artis yang terlibat dalam perkara korupsi timah ini, tentu kita bisa menakar Pak Samad. Hmm. Apakah gaya hidup seseorang ini sebanding dengan penghasilan yang dia dapatkan? Okay. Apakah hitung-hitungan awam kita pasti? Tentu tidak. Pasti bisa meleset. Okay. Tapi kita bisa menakar setidaknya hmm, okay. orang ini. Memprediksi ya? Memprediksi, menggunakan Barang-barang mewah, akan tetapi penghasilannya seben sebenarnya tidak cukup segitu untuk membeli barang-barang uh, tersebut. Jadi, Bung Kurnia mau bilang, sebenarnya kita bisa menghitung itu honor dari artis, berapa honor besar dari ya? artis, karena kita kan patut menduga, Pak Samad. Nah, kalau orang ini flexing yang terlalu berlebihan, <laughs> ada perkara konkret, Rafael Alun. Oke, okay. yeah. itu kan konkret, yeah, yeah. kasus. Uh, bea cukai yang sedang ditangani oleh KPK flexing di media sosial clear sebenarnya jadi bagi kita semua tidak sulit untuk melihat uh, apakah orang ini wajar atau tidak wajar apakah hmm. ada perbuatan melawan hukum belum tentu ya, okay. karena uh, proses menakar apakah ada perbuatan melawan hukum itu ranahnya penegak hukum hmm. tapi kita sudah bisa mencium gelagatnya nih oke ini ada yang nggak bener nih di sini Apalagi ketika keluarganya ternyata tersangka kasus korupsi. Hmm. Pikiran sederhana kita, mungkin nggak sih suami istri anaknya itu tidak tahu itu hasil korupsi? Okay. Apalagi kalau dalam, misalnya dalam kasus lain, Pak Samad, karena ini masih relevan. Yeah. Dalam persidangan Sarulya sendiri SCL ya? Clear. Itu memalukan ya? Memalukan. Satu keluarga. Keluarganya tahu, keluarganya disinyali terlibat. Salah satu anaknya anggota DPR. Yeah. Kok pakai uang Kementerian Pertanian? Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, Uh, pola -pola, ada pula artis dangdut lagi ada pula biduan dangdut di sana yang kemarin <gak> oleh digaji oleh kementan digaji oleh kementan jadi pegawai honorer. Nah Pak Samad itu yang sebenarnya <gak> uh, penting diwaspadai okay. oleh teman-teman selebriti -teman lain. Okay. Jangan sampai mereka dimanfaatkan hmm. oleh oknum tertentu, baik entitas swasta atau penegak hukum atau penyelenggara negara untuk mencuci uangnya. Hmm. Sederhananya saya punya uang 100 miliar, saya berikan kepada selebriti, tolong dong dibuatin usaha apa? Oke. Okay. Nanti kita bagi hasil hmm. ketika uang itu dia dapatkan kembali. Okay. Prosesnya itu disebut proses integrasi hmm. di dalam undang-undang anti pencucian okay. uang. Seolah-olah uang itu didapat dari hasil usaha kerjasama dengan selebriti oh, itu yang yeah. uh, tidak kita harapkan terjadi saat ini, Pak Samad. Oke, okay. ini menarik nih, Bung Kurnia. Tadi masalah flexing. Kalau kita lihat ya, kalau di FBI itu ada yang disebut uh, lifestyle analysis, mm -hmm. jadi dia bisa mengendus, menganalisa kejahatan-kejahatan pencucian uang, fraud, dan korupsi berdasarkan yang tadi disebut metode uh, lifestyle analysis. Jadi, dia bisa mempelajari uh, di media sosial gaya hidup, para penyelenggara negara, dan lain-lain sebagainya dari. Cara dia flexing-flexing, lifestyle ya, uh, gaya hidup mereka. Itu menarik sih sebenarnya yang yeah. tadi dikatakan yeah. ukurnya. Kan itu bisa diukur ya Betul. sebenarnya. Uh, bahkan Pak Samad, uh, satirnya nih. Satirnya. Rafael Alun kan begitu. Betul. Satir ya, saya ingin katakan satir ya Pak Samad. Yeah. Gak ada apa-apanya FBI itu ketimbang di Indonesia Pak Samad. Kerja-kerja FBI itu dikerjakan oleh netizen di Indonesia Pak Iya ya, ya. ya kan? Netizen bisa melihat lifestyle... Oh ini sepertinya uh, dia punya mobil yang lain nih dicari ketemu misalnya Rubicon yeah, you know. dari Rafael, Rafael Alun. Alun. Yeah, betul. Nah apa yang harus dipelajari dari kisah Pak Samat tadi? Penegak hukum kita males melakukan itu. Hmm. Maka dari itu sekarang kan trennya no viral no justice. <laughs> nah justru itu kan anekdot yang timbul atas keresahan masyarakat hmm. dengan Tindakan dari penegak hukum yang tidak mampu. Iya, jadi harus ya dulu bung kurnia. Tidak mampu atau tidak mau. Iya, kombinasi Dua antara keduanya itu yang fatal, pak okay. Samad. Karena kalau tidak mampu, sebenarnya penegak hukum kita kalau mau bekerja, ya? yeah. jago, pak Samad. Jago. Ya. Sebentar itu dapat okay. barang ada barang kejahatan. Tapi kan sekarang kita tidak berada pada situasi itu, sehingga muncul keresahan masyarakat, no viral no justice itu. Dan sebenarnya selama ini terbukti kan, ketika hmm. diviralkan. Baru penegak hukum Jalan. berjalan. Harusnya, kan, dengan terbongkarnya gaya hidup mewah, let's say misalnya anak Rafael Alun atau Rafael Alun, itu kan yang harus tertampar. Itu adalah penegak hukum. Hmm. Loh, kok netizen menjalankan kerja-kerja penyelidik, kerja-kerja penyidik? Ya, ya, ya. Nah, itu jadi uh, Pak Samad yang menjadi koreksi ya. bagi uh, pemerintah saat ini, atau mungkin pemerintah mendatang, atau pimpinan instansi penegak hukum. Gitu. Oke, menarik sebenarnya. Kalau kita menelisik lebih jauh ya tentang modus-modus korupsi kita, yang kan semakin berkembang. berkembang ya, Bung Kurnia? Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau kita cuma menggunakan cara-cara konservatif, mungkin akan sulit kita menelusuri lebih jauh. Karena itulah, mungkin kalau di luar itu kan orang sebut white collar, white, white collar crime, Allah. kan? Yeah. Oleh karena itu, mungkin sebenarnya apa yang harus dilakukan penegak hukum, Bung Kurnia, ya sehingga modus-modus korupsi seperti ya katakanlah berbau pencucian uang yang bisa mengaburkan itu apa yang harus dilakukan penegak hukum supaya dia lebih lebih gampang menelisik lebih gampang menemukan pelanggaran pelanggaran seperti itu kan begini misalnya ini kita berani aja 300 triliun ya itu kan kalau disamarkan dikaburkan dan ditempatkan ya disimpan di orang lain itu kan luar biasa bisa dilakukan ya dengan berbagai macam modus seperti tadi yang Bung Kurnia katakan misalnya kalau disimpan di teman-teman di selebritis mungkin bisa dijadikan apa bisnis entertain dan lain sebagainya sehingga dia kabur kan gitu ya. Padahal itu kan sangat merugikan negara kira-kira kalau Bung Kurnia melihatnya depannya apa sih yang harus dilakukan? Iya, saya ingin masuk tadi pertanyaan Pak Samad sebelumnya yang menarik ya, yang relevan dengan pertanyaan Pak Samad sekarang. Ini persoalan kemauan atau ketidakmampuan. Oke. Okay. Gitu yeah. Nah, yang pertama soal kemauan sekarang Pak Samad atau mungkin sejak dulu yang kita kekurangan itu adalah perintah atau kemauan dari pimpinan penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK. Contoh konkretnya di KPK misalnya. Oke. Okay. Ketua KPK-nya teriak hidup sederhana berintegritas saya belum sampai pada kalimatnya Pak Samo udah ketawa nih dia teriak soal anti korupsi dia sendiri korup gitu loh si ya? tersangka Firly Bahuri nggak bisa dipungkiri nggak bisa dipungkiri faktual objektif memang gitu ya. dia ya? tersangka korupsi gitu nah jadi harus ada kemauan terlebih dahulu Oke. oleh penegak hukum itu memerintahkan jajarannya saya ambil misalnya slogan ya Pak Kapolri ikan itu busuk dari kepalanya Hmm. Jadi kalau uh, bawahnya atasannya harus dipotong meskipun slogan itu belum terbukti dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, tindak pidana umum oke. Okay, okay. Sudah dilakukan, tapi kan korupsi uh, pemberantasan korupsi di uh, yang dikerjakan. Tindak pidana umum contohnya apa yang Anda bilang sudah terbukti? Iya, misalnya beberapa kasus viral itu ya kepolisian Uh, meskipun harus viral dulu, misalnya Kapolsek yang dicopot itu sudah beberapa kali lah kita Sambo. lihat. Sambo, misalnya. Oke. Okay. Teddy Minahasa, misalnya. Okay. Tapi dalam kasus korupsi kan belum kelihatan, Pak Samad. Hmm. Nah, itu pertama soal political will ya. Kemudian yang kedua pasti soal kemampuan. Hmm. Pak Samad kasus 300 triliun yang tadi dibahas itu ditangani kan oleh Kejaksaan Agung. Oke. Okay. Maka pertanyaannya. Apakah hanya kejaksaan agung yang punya kewenangan untuk melakukan pengusutan tindak pidana korupsi di kejaksaan? Enggak. Kejaksaan negeri bisa. Maka dari itu pertanyaannya adalah apa kejaksaan negeri punya kemampuan, punya kompetensi untuk menangkap frekuensi oh ada tindak pidana korupsi di sana yang terkait dengan tambang yang Mas Egi jelaskan tadi. Yang di daerah tambang atau itu atau mungkin persoalan sumber daya alam. Karena Oke. tipologi kasusnya kan beda, Pak Sama. Hmm. Kasus sumber daya alam itu pasti pengungkapannya jauh lebih sulit hmm. ketimbang kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Oke. Okay. Mark up dan lain-lain itu kan relatif lebih mudah kalau kita udah tahu bagaimana mengukurnya. Tapi kalau kasus sumber daya alam itu banyak peraturan teknis hmm. yang, yang terkait ya. Sa yang terkait dan tantangannya lebih besar, butuh keberanian. Maka dari itu, harapan kami dari dari kasus ini ketika sudah terbongkar ada Peningkatan kompetensi juga hmm. di penegak hukum kita. Karena mengingat kalau KPK mudah pak Samad, kompetensinya hanya satu di Jakarta aja. Kita pastikan semua penyidiknya tahu. Tinggal soal kemauan. Iya yeah, yeah. Tapi kalau kemauan yang nggak ada, kompetensi yang nggak ada itu yang repot. Okay. Sementara sumber daya manusia di Kejaksaan Agung terbatas hmm. di Jampitsus itu. Ini kan okay. kasus di Bangka Belitung. Okay. Maka pertanyaannya kejaksaan di sana kepolisian di sana tahu nggak sih kasus ini itu seperti apa konstruksinya hmm. Apakah ini dari pusat uh, dari pusat ke daerah atau bottom up dari bawah ke atas hmm. kita khawatir dari atas dulu nih Mestinya kan di, ditangani terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum di sana. Gitu. Okay. Maka pertanyaan relevan dengan Mas Egi sampaikan tadi, hmm. biasanya kasus sumber daya alam itu ada kong kali kong dengan aparat penegak hukum. Oke. Okay. Jadi dimensi kasus sumber daya alam ini menarik kerugiannya, besar. Mas Egi sampaikan tadi bukan hanya besar tapi menimpa masyarakat secara langsung. Hmm. Biasanya izin kong kali kong dengan kepala daerah meminta pengamanan kepada penegak hukum atau bahkan purnawirawan penegak hukum ada juga model hmm. seperti itu Pak Samad. Gitu. Oke, okay. Bung Egi ini kan menarik tadi yang disampaikan Bung Kurnia bahwa korupsi di sektor sumber daya itu termasuk korupsi yang uh, agak canggih lah ya kalau kita bilang tidak seperti korupsi misalnya dalam pengadaan barang dan jasa dan yeah. lain sebagainya. Dia agak memerlukan kemampuan serta kompetensi yang lebih yeah. daripada yang lainnya. Apakah kalau Bung Egi melihat ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aparat kita ngomong aparat hukum di daerah katakanlah kejaksaan kejaksaan negeri yang langsung berhadapan nih dengan lokasi lokasi tambang itu kan kejaksaan negeri yang ada di daerah ya langsung berhadapan lokasi lokasi tambang tempat di mana ada tambang itu memang tidak punya kemampuan lebih sehingga dia tidak mampu mendeteksi dari awal bahwa terjadi ya namanya fraud atau korupsi di sektor sumber daya alam itu kan begini logika saya begini bung Egy. kalau misalnya aparat penegak hukum yang ada di daerah yang langsung berhubungan langsung bung Kurnia itu mendeteksi dari awal kan tidak seperti ini Betul. kerugian negaranya kira-kira ya. bagaimana kalau menurut bung Egi ya. ya memang ada persoalan uh, kompetensi ya kompetensi. kompetensi dari aparat penegak hukum juga di situ memang harus ada peningkatan kapasitas di situ ya. uh, supaya uh, apa yang terjadi saat ini bisa tercegah uh, atau tidak terulang di masa okay. yang akan datang tapi memang uh, faktornya tidak tunggal hanya pada uh, kompetensi aparat penegak hukum. Hmm. Uh, tadi kita uh, sudah bicara juga ada uh, faktor aparat penegak hukumnya uh, ikut cawe-cawe uh, dalam tanda kutip begitu. Okay. Itu juga perlu ditindaklanjuti, perlu hmm. perlu perlu dihentikan praktik-praktik uh, seperti itu. Hmm. Uh, namun hal lain juga adalah dalam kasus dalam sumber daya alam tidak masuk ke kasus korupsi dulu. Aktor yang bermain itu besar hmm. uh, dan korupsinya tidak tidak selalu berbentuk tindak pidana, tapi kalau kita bilang soal uh, korupsi berskala besar yang bernama korupsi sistemik yang bernama state capture hmm. itu uh, terjadi dalam hal sumber daya alam kita, okay. tata kelola sumber daya alam kita. Okay. Ketika aktor-aktor uh, privatnya uh, yang punya koneksi ke sana kemari uh, itu mendominasi uh, sumber daya alam kita, hmm. itu yang kemudian juga membuat sumber daya alam kita semakin sulit kalau ada kasus-kasus korupsinya untuk diungkap karena hmm. mereka punya power yang cukup kuat untuk menghentikan atau juga mencegah ada pengusutan jika ada kecurangan yang dilakukan. Oke. Menurut Bung Egi, kan kasus tim ini salah satu hmm. ya, salah satu tapi menggemparkan. Kenapa menggemparkan? Karena menurut kita sampai sekarang mungkin inilah yang termasuk jumlah kerugian negaranya cukup besar ya sehingga cukup menggemparkan, menghentakkan kita semua. Apakah menurut kacamata Bung Egi bahwa kasus-kasus serupa seperti kasus timah ini ada kemungkinan masih terjadi di tempat-tempat lain di wilayah-wilayah tambang lain yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum yang ada di daerah karena kompetensinya tidak memadai. Iya, di tengah permasalahan kompetensi ada praktikong, kalikong, dan sebagainya. Dugaan itu, hmm. saya rasa, sangat-sangat mungkin terjadi hmm. di daerah lain timah atau juga bahkan uh, sumber daya alam uh, sumber daya alam yang lain. Misalnya batu, bara, batu nikel. bara, nikel, mungkin nanti nikel ketika kita bicara soal uh, apa? peralihan dari batu bara uh, ke transisi energi begitu. Yeah. Itu juga uh, akan banyak pasti orang yang menyasar ke nikel begitu okay. ya, karena nikel itu uh, signifikan perannya okay. nanti ke depan. Jadi kemungkinan besar akan terjadi juga hmm. begitu. Jadi kalau tidak ada pengawasan, tidak ada perbaikan dari uh, sektor tadi, dari lini tadi, uh, kompetensi dan sebagainya, tata kelolanya saya rasa akan kembali terulang. Oke. Oke, pelajaran paling berharga apa yang bisa kita petik dari kasus timah yang merugikan negara kurang lebih 300 triliun ini? Pelajaran paling berharga saya rasa dua hal, kita harus serius melihat sumber daya alam kita yang semakin lama terus menjadi lahan bancakan bagi orang-orang yang tidak punya punya tanggung jawab begitu ya, orang-orang yang punya niat buruk, niat jahat. Kedua juga di sini penegakan hukumnya, hmm. karena tadi uh, penegakan hukumnya juga ada dugaan diganggu, okay. juga ada dugaan uh, apa namanya tadi seperti yang disampaikan Mas Kurnia, uh, barangkali juga ada ikut campurnya dugaan, hmm. gitu ya. Uh, jadi dua hal itu saya rasa harus kita perhatikan secara serius, kalau tidak hmm. ya praktik yang serupa akan terjadi lagi di kemudian hari. Oke, bukurnya ini kan kita tidak menghendaki ya bahwa kasus teror semacam gitu ya, tanda petik kasus teror yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum aparat terhadap aparat juga dalam menangani kasus korupsi. Itu kan kita harus melakukan sesuatu sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kenapa kita harus melakukan sesuatu? Karena menurut saya, kalau ini dibiarkan, maka nyali penegak hukum itu semakin berkurang. Dan ketika itu berkurang, saya khawatir nanti kasus-kasus mega korupsi itu yang terjadi di wilayah Indonesia itu akan sulit terungkap karena ada ketakutan nih, ya, ada ketakutan dari aparat penegak hukum untuk menangani karena melihat wah ternyata kalau kita tangani ini kita bisa mendapat ancaman, bisa mendapat teror seperti yang terjadi di Kejaksaan Agung. Belum lagi kalau kita berkaca dari peristiwa yang dialami teman-teman KPK yang terornya luar biasa ya sebenarnya kayak Bang Novel dan lain sebagainya itu kan fakta yang nggak bisa dimantahkan. Apa yang sebenarnya yang harus dilakukan? Apakah negara menurut Bung Kurnia memang tidak pernah hadir untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap orang-orang yang berjuang di dalam pemberantasan korupsi? Iya, kan ada tingga, tiga tingkatan ya Pak Samad. Satu negara melindungi okay. setiap warga masyarakat berpartisipasi dalam upaya mendorong penegakan hukum kedua negara mengabaikan hmm. perlindungan terhadap aparat penegak hukum atau masyarakat yang berbahaya ketiga pak Samad hmm. negara mensponsori okay. tindakan menghalang-halangi upaya penegakan hukum yeah. grade kedua grade ketiga ini tentu kita tidak harapkan terjadi hmm. jadi pak Samad di dalam pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu menyebutkan masyarakat itu berhak aktif dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa ada ancaman hmm. tindakan pidana, gugatan perdata dan lain sebagainya. Saya ambil contoh Pak Samad. Tidak usah jauh misalnya ke KPK. Di ICW Pak Samad, tahun ya. 2010, tahun 2011 namanya Mas Tama Satria Langkun okay. itu sempat mendapatkan intimidasi langsung, hmm. dihajar habis-habisan fisik. Maka pertanyaannya adalah apakah kasus itu terungkap sampai saat ini. Saya lupa saat itu Pak Samad sudah masuk KPK atau belum? Sepertinya belum Pak Samad hmm. ya, karena jelang proses pemukulan itu Pak Samad dan Pak BW baru masuk ke KPK. Apakah kasus itu diungkap sampai sekarang kita nggak tahu pelakunya siapa? Negara tidak pernah mengungkap. Ya? Negara tidak pernah mengungkap. Okay. Kasus Mas Novel ada pelakunya tapi sepertinya bukan bukan mereka operator langsungnya. Hmm. Jadi Pak Samad pesan dari berbagai tindakan teror ini kalau penegak hukum diintimidasi, hmm. tidak diungkap secara terang siapa pelakunya, tidak dihadapkan ke proses persidangan. Jangankan penegak hukum, masyarakat tentu takut bersuara Pak Samad. Hmm. Karena ancamannya misalnya benar tindakan yang dialami oleh Pak Jampitsus itu benar adalah tindakan pengintaian, dikuntit, teror. Tentu masyarakat akan berpikir seribu kali untuk bersuara. Jaksa Agung Pidana Khusus saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kita hmm. yang tidak punya kewenangan, tidak punya uh, alat, hmm. tidak, tidak, punya punya, power. tidak punya power untuk bersuara. Jadi kami khawatir pesan itu yang ingin dikirimkan. Hmm. Itu yang menjadi uh, problem Pak Samad. Tindakan kriminalisasi itu kan seringkali terjadi ya. Hmm. Bahkan kalau kita mengikuti runtut aturannya, Tadi apa sih kaitan Densus itu datang ke restoran tersebut? Apakah dia punya tupoksi ya? Iya, Densus itu kan Densus Terorisme. Tupoksinya bukan gitu ya. Yang di dalam itu adalah pejabat yang bertugas memberantas tindak pidana khusus. Makanya namanya Jampirsus. Hmm. Kan gak ada kaitan ke terorisme. Oke. Okay. Apa urusannya dia ke sana? Makanya itu penting dilacak, dibedah betul-betul. Penyitaan handphone itu dicek hmm. apa kaitannya di sana? Ini juga tugas untuk Kejaksaan Agung juga. Jadi bukan hanya kepolisian, Kejaksaan Agung juga harus berani. Harus bersuara ya. Ah, iya, selama ini kan gembar-gembor ratusan triliun jiwa seraya Asabri, minyak goreng, BTS. Dalam kasus ini mereka juga harus harus berani mengungkapkan dan transparan ya. Yang transparan. Oke. Karena kalau tidak disampaikan secara transparan, ini akan berbahaya bagi teman-teman jaksa di daerah yang hmm. ingin memberantas korupsi, pak Samad. Hmm. Tadi kan yang perbincangan Mas Egi dan Pak Samad, kasus korupsi sumber daya alam ini lokusnya di daerah. Ya. Jadi kalau kejaksaan negeri ingin mengusut kasus itu, tapi dia melihat, oh di kejaksaan agung tidak berani mengungkap, apalagi kita di daerah. Hmm. Jadi itu juga, pak. Jadi Samad. bukan sekedar kompetensi, ya, keberanian juga. Bukan soal Memantu, kompetensi, ya? bukan soal kompetensi. Jadi Kadang-kadang kita kan sering melihat, Pak. Samad, spirit the corpse yang terlalu berlebihan hmm. itu kan sering terjadi yeah. fenomenanya. Gimana penegak hukum itu menutupi kesalahan atasannya, tidak berani mengungkapkan kesalahan rekan sejawatnya okay. yang tahu bahwa ada praktik korupsi di sana, hmm. budaya untuk uh, whistleblowing okay. itu kan selama ini ya, baru ada di KPK gitu, yeah. melaporkan rekan sejawatnya melaporkan pimpinannya. Kalau di instansi penegak hukum lain kan itu belum terjadi Pak Samad. Maka dari itu mereka butuh perlindungan, butuh jaminan dari Jaksa Agung dan dari Kapolri. Yang dibutuhkan masyarakat bukan foto di istana, saling rangkul Jaksa Agung dengan Kapolri. Kita nggak butuh itu. Kadang-kadang kan -kadang itu kadang-kadang gimmick aja gitu loh. Yang harus dibongkar adalah kejahatannya. Okay. Kita tidak butuh Pak Kapolri mengatakan saya sudah panggil bukan. Hmm. Yang kita butuh saat dipanggil apa yang disampaikan, hmm. apa yang dilaporkan Kapolri, apa yang dilaporkan Jaksa Agung terkait dengan indikasi teror atau uh, grade bawahnya itu penguntitan hmm. oleh Densus terhadap Jampitsus itu Pak Oke okay, Mas Kurnia, menurut Mas Kurnia, apakah perlu kita melibatkan teman-teman di KPK? Untuk bisa melihat lebih jauh juga, atau paling tidak mensupervisi fisika atau mengawasikah terhadap kasus tima ini yang sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung, atau bungkurnya sendiri pesimis melihat KPK sekarang ini? Iya, setiap surat perintah penyidikan Pak Samad yang diterbitkan ya. oleh setiap penegak hukum, baik kepolisian, Kejaksaan, itu wajib hukumnya diteruskan kepada KPK. Ya. Jadi KPK sebenarnya sudah tahu hmm. ketika penegak hukum melakukan penyidikan. Maka dari itu kita berharap teropong KPK itu lebih lebih tajam lagi. Kasus ini menyita perhatian publik. Kasus ini ada bumbu atau peristiwa indikasi teror di dalamnya. KPK harus benar-benar memplototi kasus ini, Pak Samad. Apakah kita langsung 100% percaya dengan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara ini enggak juga. Kita harus menyisipkan beberapa persen keraguan, Pak Samad, supaya kita bisa mengawasi secara benar. Apakah karena gini, Pak Samad? Dalam banyak kasus yang ditangani oleh Kejaksaan, mereka itu sering gembar gembornya saat konferensi pers saja, Pak Samad. Heboh di awal ya? Heboh di awal. He, benar memang. Apakah Kejaksaan jauh lebih baik menangani kasus korupsi ketimbang KPK? benar, 100% benar dalam konteks angka kerugian keuangan negara. 100% ya benar. 100% benar. benar. Luka... Dia, dia, melebihi KPK saat ini. Jauh Pak Sama, jauh lebih lebih hebat kejaksaan, tapi kita lupa menyisipkan pertanyaan Berapa sih yang udah kembali ke negara? Hmm. Berapa sih eksekusi kejaksaan dalam kasus jiwa seraya asabri minyak goreng? Kembali nggak itu? Kembali nggak ke negara? Karena dalam kasus minyak goreng ada pejabat mantan pejabat publik yang diindikasikan terlibat, enggak juga, gue ditetapkan tersangka oleh kejaksaan. Hmm. Jiwas Jadi jiwa saya juga seperti itu. Jadi, maka tadi saya katakan gembar-gembornya ketika konferensi pers. Bts, press, Bts juga. Jaksa Agung bahkan langsung maju ke depan. Kami menangani perkara korupsi sebesar misalnya kasus ini 300 triliun. Hmm. Yang harus dilihat bukan hanya tentang siapa penetapan tersangkanya. Hmm. Apakah eksekusi itu berhasil dilakukan? Bahkan Pak Samad. Kalau di teman-teman yang concern di isu sumber daya alam, tadi Mas Egi sempat menyinggung, apakah kerusakan lingkungannya dipulihkan atau enggak? Ah. Jadi kita meneropong kepercayaan publik kepada kejaksaan, bukan hanya saat konferensi pers, okay. tapi proses penegakan hukumnya harus dilihat, ditelisik, diteliti, hmm. apakah sampai pada aktor tertentu atau tidak, apakah Uh, uang yang diduga dikorupsi itu kembali ke negara enggak? Kalau kembali ke negara untuk apa uang itu? Hmm. Tentu kita tidak berharap uang itu masuk ke ya memang masuk ke skema keuangan negara. Tapi faktual nih ada hmm. kerusakan lingkungan. Uang itu harusnya disalurkan ke sana untuk kerusakan itu ya. Gitu Pak. Jadi setelah dia masuk ke kas negara harus dikembalikan peruntukannya Betul. untuk memperbaiki kembali Betul. ya alam yang rusak. Kira-kira seperti itu Bung Kurnia. Betul Pak Oke, netizen Terima kasih banyak apa yang disampaikan oleh Mas Kunia dan Mas Egi ini mudah-mudahan menuntun kita ya agar kita lebih memahami kasus yang sedang terjadi di belakang ini sehingga kita bisa melihat fakta dan kebenaran sesungguhnya yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraun Samad Speak up.